Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyerahkan bantuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada pengurus Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Penyerahan sapi kurban ini dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha pada Kamis 29 Juni 2023. Sapi kurban dari Presiden Jokowi berjenis Angus dengan berat hampir mencapai 1 ton atau 992 kg. Usai disembelih, daging sapi tersebut dibagikan berdasarkan kartu keluarga sekota Gorontalo melalui RT/RW setempat. Sebelum menyerahkan sapi kurban, penjagup dan istri juga pimpinan OPD terlebih dahulu melaksanakan doa bersama dengan tokoh agama, pemangku adat, dan takmirul Masjid Agung Baitur Rahim. Sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim sendiri dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sholat Id dipimpin Ridwan Jama, bertindak sebagai khotib Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo Mufid B. Fatah. Pada hari yang sama, pemerintah Provinsi Gorontalo juga menggelar Doa Lo Ulipu atau Doa Keselamatan Negeri di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Doa yang dihadiri penjabat gubernur bersama istri ini dirangkaikan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, sejumlah pimpinan OPD, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat juga hadir dalam Doa Lo Ulipu ini.